Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ada TV LED Polytron PLD 123 ya, 24D 123. Gejalanya garis-garis seperti ini. Ini kerusakannya di jalur PGL-nya yang hilang di layar ya. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Kita akan coba kali ini tanpa rekayasa ya. Ini saya sudah coba kali tapi masih belum berhasil. Kita lihat hasilnya nanti dan seperti apa caranya. Simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke kawan, ini hasilnya untuk panjemperan tegangan PGL yang hilang sehingga membuat TV ini bergaris ya. Ini tanpa silver connect. Saya menggunakan kabel dengan cara ditekan lalu dikasih lem Alteco ya, ini karena darurat. Untuk silver connect saya belum punya ya, jadi dengan menggunakan cara seperti ini juga bisa, tapi memang kurang bagus kelihatannya ya. Tapi yang penting TV sudah normal kembali, tidak ngeblank dan bergaris. Dan untuk tegangannya min 8 ataupun PGL, cari saja di sini ya. Kalau gambar seperti tadi untuk TV terutama Polytron 24-in. Hampir sama saja ya, ini tikonya tikon Inolux kalau nggak salah ya, Inolux. Mudah-mudahan awet. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.